suasana tegang tampak menyelimuti kawasan Laut Cina Selatan. Melansir Military Times, pesawat pengintai Angkatan Laut Amerika tampak terbang berputar-putar dan melakukan pengawasan ketat di Laut Cina Selatan. Sementara, puluhan penjaga pantai Cina dan kapal-kapal pendampingnya mengejar dan mengepung kapal-kapal Filipina. Ini merupakan konfrontasi terbaru di salah satu titik konflik paling berbahaya di Laut Cina Selatan. Pada puncak konfrontasi 4 jam di Laut Lepas pada hari Jumat, 10 November 2023, sebuah kapal penjaga pantai Cina menembakkan meriam air ke arah perahu motor Filipina. Perahu motor tersebut bertugas mengantarkan makanan dan pasokan lainnya kepada pasukan Filipina di kapal perang yang terdampar dan berkarat yang berfungsi sebagai pos teritorial Filipina. Sementara itu, Cina dengan teguh mempertahankan klaimnya atas seluruh jalur perairan strategis tersebut. Cina kerap bentrok dengan negara-negara tetangganya yang lebih kecil. Kondisi ini mendorong Amerika Serikat, Sekutu Manila dan saingan utama Cina di kawasan Asia Pasifik, untuk ikut campur dalam konflik tersebut. Washington dan sekutunya telah mengerahkan kapal angkatan laut dan pesawat tempur untuk mempromosikan kebebasan navigasi dan penerbangan. Mereka juga melakukan tindakan pengawasan dan pencegahan demi para sekutunya, seperti Filipina. Ada kekhawatiran bahwa konfrontasi yang berulang di Sekutu Thomas Shoal dapat memicu konflik bersenjata yang akan menghadapkan pasukan Amerika Serikat melawan pasukan Cina. Para pejabat Filipina mengatakan pada hari Sabtu bahwa mereka tidak akan pernah mengambil langkah apapun yang dapat memicu konflik yang lebih besar. Namun, Cina menegaskan tidak akan goyah dalam membela hak kedaulatan negaranya di Laut Cina Selatan. Meskipun ada blokade Cina, akhirnya kapal Filipina berhasil mengirimkan pasokan ke sejumlah pasukan marinir Filipina di atas kapal BRP Sierra Madre dan pulang kembali tanpa insiden berarti. AFP melaporkan, sejumlah jurnalis yang diundang menaiki 3 kapal penjaga pantai Filipina menyaksikan manuver kucing dan tikus yang berbahaya dalam gelombang besar. Para pejabat Filipina mengatakan, mereka akan terus mengungkap agresi Cina yang semakin meningkat di salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia. Pasukan Filipina akan terus mematuhi supremasi hukum dan tidak akan terprovokasi oleh taktik senjata Tiongkok yang kuat, kata penjaga pantai Filipina Komodor Tariela. Penjaga pantai Filipina mengidentifikasi 5 kapal penjaga pantai Cina, 28 milisi maritim, dan 5 kapal angkatan laut yang mengambang di dekatnya. Sedangkan Filipina kalah dalam hal jumlah. Hanya ada 3 kapal penjaga pantai Filipina yang mengawal 2 kapal kecil pasukan yang disewa oleh Angkatan Bersenjata Filipina untuk mengirimkan perbekalan kepada pasukan.